Satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tertidur ada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Siti Aisyah baru terpejam, Nabi belum sempat tidur, udah bangkit dari tempat tidurnya. Dicari oleh Siti Aisyah. Saat dicari ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditunggu sampai selesai salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kapan kau istirahat wahai Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Ya Aisyah, bagaimana aku bisa beristirahat sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku?" Kata Nabi. "Tidak lepas setiap malam aku salat 1000 rakaat salat taubat di hadapan Allah." "Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah. Jika engkau berbuat dosa, engkau tidak dihitung dalam dosamu. Engkau seorang manusia yang dimaksudkan oleh Allah. Tidak akan pernah ditempel dosa. Lalu apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu?" Apa jawaban Nabi? "Ya Aisyah, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah sedangkan dia belum sempat bertobat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambah taubat."